Deh. Gimana? Lu mau yang mana nih? Pokoknya sajikan yang spesial, tapi harus cukup 50.000 ini, Mas. Harus cukup 50.000. Oke. Okay. Kurang kan berarti nanti kurang kan ya dari 50.000 kan tadi kan nasi 19.000 kali 2 39.000. Terus es batu 5.000 berdua cukup. Udah kembalian tuh. Pinteran dia belum hitungnya. Mas. Ya. Mas tinggal di sini. Ya. Iya. Tapi Mas Neng, lihat bawahnya. Nginjek tanah nggak? Nempel dong. Sebetulnya pengasapan dari dulu juga ada tuh. Kalian cairannya mirip. Tuh, ya. Kok bisa menama lele? Kasian lelenya. Iya, Bu. Iya, ini Kang Pepi. Aku punya misi buat kalian. Berapa hari, Bu, permisinya, Bu? Misi buat kalian, nyari makanan. Uh-huh. Nyari makanan, 2 porsi, harganya di bawah 50.000. Oh, siap, Bu. Siap, 86. Pokoknya kalau atasan bilang, nyuruh, kita bilang siap aja dulu. Tapi kalau misalnya nanti gagal, kan kita kena juga. Mana ya? Ayo cari akal, Kang. Apaan sih lo ngakuk-ngakuk-ngakuk nih? Ini nih. Apa gitu? Ini. Mau makan padang. Bukan ini. Banyak doang sih bisa. Kiri. Wah, apa nih? Nah. Wah, Kang, tulisannya ada tua-tuanya tadi. Ada tanggal tuanya. Biasanya kalau tanggal tua, Kang. Ha-ha. Identik dengan? Kepepet. Gajian belum turun. Sisa. Kayaknya pasti dari harganya. Mahal. Ah. Ayo, Neng, gue turunnya susah, Neng. Itu kakinya, bukan dulu. Iya. Ayo, Neng. Ayo, Neng. Nah, Bro, lu punya apa yang lu tawarkan di sini untuk mengikuti perkembangan dan geliat dari kuliner? Oke, okay. Basically ini kita menyediakan makanan tradisional, makanan Indonesia. Sebenarnya kenapa tanggal tua? Mm-hmm. Jadi kita di sini setiap tanggal 20 sampai 24 setiap bulannya, kita tuh ada promo. Kalau dilihat harga di sini kan ada yang 35.000, 37.000, 39.000. Nah, untuk yang ayam itu kita promonya di 19.500. Pas banget. Ya. Yuk, kita mulai belanja. Dengan 50.000 kita bisa makan. Iya, yuk. Kita berani tinggal nunggu aja nih. Bro, gini aja deh. Gimana? Lu mau yang mana nih? Pokoknya sajikan yang spesial, tapi harus cukup 50.000 ini, Mas. Harus cukup 50.000. Oke. Okay. Kurang berdua. Kan berarti nanti kurang kan ya dari 50.000 kan tadi kan nasi 19.500 kali 2 39.000. Terus es batu 5.000 berdua cukup. Udah kembalian tuh. Pinteran dia belum hitungnya. Neng, ini dia sejari-jari nih. Ini tampilannya lucu ya. Ini kan dari kemasan. Ini mengingatkan kalau gue dulu, kalau hajatan. Oh. Suka dikasih besek kayak gini. Besek, ini ada satu yang menongol. Yang pasti ini kayak unsur jeruk. Ah, kayaknya bukan unsur jeruk sih, Kang. Tapi ini Neng tau ini emang kayak daun jeruk. Ya, daun jeruk. Kita coba dulu, Neng.
Wow, nasinya nih, lihat Kang. Kita coba nasinya nih, baru nih. Lihat. Warnanya nggak jernih ya? Warnanya ada irisan daun jeruk juga. Aroma jeruknya nih, wangi banget. Kita coba ya. Nasinya dong udah gurih ya? Gurih banget, penasaran nih. Kayak ganteng ya? Nganggap ini kayak nasi liwet, mirip. Iya, mirip. Mirip nasi liwet, tapi dia karena sudah berbumbu. Tapi ini lebih nongolnya kayak irisan daun jeruknya itu loh. Dan sambal matahnya nggak bercanda. Pedes beneran? Nampol. Coba nih, coba yang sambal hijau ya. Coba nih. Rasanya Indonesia banget ya? Lumayan ya, 19,5 segini. Dapat tapi nasi. Untuk di tanggal? 20 sampai 24. Ini dari bumbu, dari penyajian, ini tidak pelit. Semuanya ada, rame. Jor-joran. Dan semuanya khas dari Indonesia. Kayak dipadu-padan. Ini idenya luar biasa loh. Mission accomplished! Alright! Mission sudah beres. Amer, buat telepon ya. Bu. Iya. Halo, Kak. Misi sudah permisi, Bu. Sudah terlaksanakan, Bu. Oh, mantap. Ya. Tapi jangan senang dulu, Kak. Masih ada lagi misinya satu lagi. Kalian ya. Harus cari tempat makan lagi tapi 2 porsi, harganya di bawah Rp50.000 ya. Lagi? Bu. Iya dong. Siap. Bu, kalau bisa kita nyari yang gratisan boleh nggak, Bu? Ternyata masih ada misi satu lagi, Neng. Teman yang sejati, masih ada misi satu lagi dengan Rp50.000. Kita akan mencari makanan di seputar